aku terdiam cukup lama ya, udah terdiam cukup lama. Papa tuh dieksekusi 2016, terus baru speak up di 2021. Dari kita, maksudnya dari aku pribadi dari 2016 ke 2021 pengen fokus untuk kuliah dulu, untuk karir, terus baru akhirnya speak up. Kenapa akhirnya berani speak up? Karena merasa udah saatnya. Karena semakin yakin lagi bahwa masih banyak orang yang kalah. Berarti berapa tahun setelah akhirnya bisa, berarti berapa tahun tuh dari? 5 tahun. 5 tahun baru bisa setelahnya panik. Boleh diinginkan. Jadi karena ngerasa masih banyak orang yang kalah akan kehidupannya. Jadi pengen hadir di tengah masyarakat untuk menjadi cerita yang inspiratif dan bisa memotivasi orang lain. Mungkin gitu ya. Nah, pasti karena cerita ini menjadi cerita yang sedih buat aku. Cerita yang sedih, cerita yang saya momen kehancuran dulu untuk diri aku pada saat itu. Jadi pasti sedih sih rasanya. Sosok ayah yang baik, sosok ayah yang baik, sosok ayah yang bertanggung jawab juga dan sangat menjadi inspiratif untuk diri aku sendiri. Empat bersaudara. Kakak anak pertama atau anak kedua? Anak kedua. Karena dari 4 orang anak kita cuma aku yang paling dibawa sama papa. Dari berarti kedekatannya lebih intens ya, lah sama aku ini. Jadi karena aku yang paling bawa, jadi aku paling tahu papa seperti apa. Karena apapun yang dibicarakan sama masyarakat, terutama hal-hal yang buruknya, yang tahu tentang papa ya cuman gue doang. Jadi apapun yang dibicarakan sama orang yang, terutama hal-hal yang buruknya, yang di mata gue tuh ayah gue tetap ayah yang baik. Okay. Jadi seperti seburuk apapun ya, dia tetap di mata gue ayah, seorang ayah yang baik. Kalau kenapa berada di lingkungan kriminal pertama narkoba tersebut, karena faktor lingkungan, bukan karena faktor ekonomi. Dan kenapa harus bisa sampai di eksekusi mati, papa hanya menjawab itu sudah menjadi takdir papa. Okay, berarti pesan papa seperti apa pada saat tahu akan di eksekusi? Dia lebih berharap orang-orang yang ditinggalkan kuat dan tidak bersedih berlarut-larut kalau papa. Sejauh ini enggak sih, hampir semua masyarakat berkomentar positif. Berarti karena adanya video kemarin ya? Iya, sama. Alhamdulillah seperti itu. Banyak klarifikasi juga yang dari Pak ini. Ini apa sih yang masyarakat belum tahu dari permasalahan yang terjadi? Apa sih yang maksudnya, lo harus tahu lo kalau ini tuh sebenarnya gini, apa sih yang mau kakak? Paling aku cuma bisa jawab, ya yang harus masyarakat tahu bahwa ayahku adalah seorang manusia yang baik sebenarnya. Dan seorang ayah yang baik juga. Enggak. Kenapa? Karena merasa sepantasnya hukuman yang tepat adalah seumur hidup. Dan bukan tugas manusia untuk mencabut nyawa manusia lainnya. Gue selalu berpendapat bahwa hukuman sampai menghilangkan nyawa hanya dimiliki sama Tuhan aja. Manusia nggak punya ber. Mengikhlaskan papa meninggal sudah, tapi dengan cara seperti itu belum. Mungkin sementara waktu ini pengen bisa memotivasi orang lain terlebih dahulu. Cuman tidak menutup kemungkinan aku akan bersuara mengenai hukuman mati ini. Ketika memang bisa didukung sama orang-orang atau masyarakat yang lebih luas lagi. Hancur dan nggak percaya dan merasa berada di dunia mimpi aja. Karena kita tahu beberapa hari dari sekarang kita akan ditinggalkan sama orang tersebut. Kita langsung mengunjungi. Kemarin dapat kabar kita langsung mengunjungi ke Cilacap, ketemu. Ya di situ lah momen-momen yang momen-momen intim antara keluarga sama papa. Jadi papa sendiri termasuk yang menerima pada saat itu atau menerima. Seperti apa? Dan dia pun bilang ini tidak mau melawan takdir Allah lagi. Jadi apapun yang terjadi sekarang dia akan menerima. Mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa Fitri sendiri akhirnya ya udah ini mungkin papa inginnya seperti ini gitu kan. Seorang ayah yang baik dan kepala keluarga yang tegas. Jadi tegas, mendidik anak-anaknya juga tegas. Sekedar kecil-kecilnya masalah sekolah dia pun tegas, gak main-main. Jadi benar, lu sekolah tanggung jawab lu udah belajar, kurang lebih kayak gitu. Tegas. Tegas tapi gak pernah fisik. Oh, oke. Hanya ngomong aja, ngomong
berharap, intinya dia selalu pengen anak-anak ini punya mental yang kuat sebenarnya. Dan akhirnya tercapai semua goalsnya. Kalau nggak dididik seperti itu, mungkin aku udah hancur. Tapi karena ada didikan itu, jadi aku bisa survive dalam hal itu. Mulai dimulai dari menggunakan baju dulu, mungkin dulu mungkin awalnya papa tuh tatoan, tapi dia mencoba untuk menghilangkan, menghilangkan sendiri. Jadi ada yang mungkin disetrika apa semua macam dia, terus juga menggunakan mulai ada menggunakan baju-baju gamis, baru terus mulai baca-baca buku Islam, akhirnya mendalami Al-Quran, mendalami bukan membaca. Jadi ya, sampai akhirnya bisa membaca Al-Quran dengan cepat. Gitu. Karena papa sendiri merasa sudah terlalu banyak bersalah sama Tuhan. Jadi dia udah terlalu banyak merasa bersalah, dan dia menggunakan waktu terakhir-terakhir, waktu masa-masa terakhirnya untuk menembus segala kesalahannya. Jadi kenapa gue katakan papa bisa berhasil, karena dia menebus kesalahannya kepada Tuhan sudah, dan dia juga sudah menebus kesalahannya kepada hukum dan masyarakat juga. Di saat itu pasti hancur terus udahlah gue bandel aja lah, gue hancur aja. Cuman akhirnya ingat ujangan papa tuh, ya dia selalu mendidik jangan pernah menyentuh barang-barang haram itu, apalagi melihat. Jangan pernah megang aja, nggak boleh, melihat aja nggak boleh, apalagi megang. Itu didikan papa yang setiap saat pasti selalu dididikin. Dan juga akhirnya punya mental yang kuat, jadi dengan mudah sekarang gak menolak hal-hal seperti itu. Lihat aja gak boleh. Apalagi nyentuh atau apalagi menggunakan. Tapi kan masyarakat gak percaya. Iya, benar. Karena masyarakat gak percaya, ya kita tes urin aja. Kenangan yang melekat nih antara papa dan dirimu itu apa sih? Yang masih keinget sampai sekarang. Banyak momen makan bersama, diajarin naik sepeda, keinget lah. Terakhir kali sebelum akhirnya dieksekusi mati nih, apa sih, maksudnya kalian ngelakuin apa sih? Atau apa kenangan terakhir? Papa tuh ngajak mandi bareng. Ngajak mandi bareng, cuman bercanda aja kayak, Dek, ayo mandi bareng nih hari terakhir sebelum dieksekusi, ayo mandi bareng sama papa. Terakhir kan Dede, pas papa tinggalin, papa mandi Dede dulu gitu. Terus bercanda kayak, Dede gak usah nangis, papa abisnya mau ke Amerika kayak Dede gitu. Dan aku pernah ke Amerika juga. Jadi dia ngerasa seperti itu. Tapi saat itu Fikri nangis ya? Nangis, gak berhenti. Seharian tuh nangis, bener-bener hari-hari tuh nangis. Papa cuma bilang ya, dan itu menjadi pesan yang kuat juga buat aku. Silakan keluarin aja semua air mata Dede, tangisin aja, keluarin semuanya. Tapi janji sama papa setelah papa udah gak ada, jadi nggak boleh lagi keluar air mata dan menjadi lelaki yang punya mental yang kuat. Itu sih yang jadi pegangan aku sampai sekarang, dan aku pegang terus janji.